Nah, Ayah Bunda, apa sih manfaat senam pintar juga buat anak-anak Ayah Bunda? Ini saya share pengalaman pribadi dulu ya. Anak saya dua, Samuel dan Kenneth. Saya kan sebagai orang tua, sering banget itu dipanggil ke sekolah, terutama waktu Samuel SMP mau ke SMA. Dia masuk ke jajaran anak-anak yang tidak akan diluluskan ke SMA. Oh my God! Kenapa? Karena si Samuel dan Kenneth seneng banget main gadget. Pasti game-game yang zaman dulu atau zaman sekarang mereka senang. Di sekolah ngantuk, nggak konsentrasi belajar, jadi emosinya meningkat, guru sering dilawan, dan saya harus datang 5 kali ke sekolah. Aduh, capeknya. Tapi apa yang saya lakukan? Yes, saya langsung bilang, saya minta maaf kepada anak saya dan saya ajarkan senam pintar. Dan juga saya pasangkan paket CD audio yang saya jelaskan nanti. Jadi apa hasilnya? Hasilnya adalah dalam waktu tidak lama, 1,5 bulan sampai 2 bulan, Samuel bisa meraih prestasi beasiswa, nilai tertinggi, rapor di sekolahnya. Dari tidak lulus, dari masuk jajaran anak yang tidak lulus, nilainya jeblok, sampai bisa jadi nilai terbaik. Demikian juga Kenneth, dari anak yang pemalu, ya, dari anak pemalu dan tidak percaya diri, dengan gerakan senam pintar, dia bisa menjadi anak yang percaya diri dan karakternya bagus. Penting ya kan, Ayah Bunda? Nah, demikian juga kalau Ayah Bunda punya keluhan yang sama, tidak lain tidak bukan jawabannya, senam pintar dan paket DVD, CD, juga buku yang kita siapkan.